Silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa lagi dalam program Menu Ramadan. Nah, seperti biasanya Ilma akan memberikan referensi menu untuk berbuka puasa khusus untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan sekarang Ilma sudah ada di Santika Hotel Pekalongan. Kira-kira menu Ramadan apakah yang akan kita cicipi hari ini? Tetap ikuti Ilma di Menu Ramadan. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih Pak ya. Nah pemirsa, sekarang Ilma sudah bersama dengan Pak Dwi selaku restoran Enjoy Manager. Oke, apa kabar Pak? Baik Mbak Ilma. Oke, jadi ini di Ramadan kali ini apa saja Pak? Ada promo-promo kah di Hotel Santika? Jadi kita untuk tahun ini bisa dibilang melanjutkan ke tahun-tahun yang sebelumnya pernah ada. All you can eat kita pasti ada Mbak Ilma ya. Jadi bentuknya itu seperti prasmanan. Kemudian kita juga tahun ini punya ada package private room. Oh, ada. Ya, private room. Jadi untuk yang keluarga-keluarga kecil itu bisa di private. Jadi makannya juga di satu ruangan di situ. Memang itu dari kamar kita yang kita ubah menjadi tempat makan juga. Oh, berarti bisa sekaligus makan di kamar ya Pak? Betul, betul. Cuma memang tidak ada bednya ya. Tidak ada bednya. Dia cuma kamar yang kita ubah untuk tempat ruangan supaya lebih private lagi. Jadi ada beberapa yang mungkin tidak berkenan dengan all you can eat, kita juga siapkan untuk private roomnya. Kemudian kita juga ada paket yang kalau bisa dibilang ini paket khusus kelas-kelas student ya, pelajar. Oh, ada paket untuk pelajar juga. Betul. jadi paket ini yang mana kita nggak cuma memikirkan yang kelas-kelas yang dewasa dan segala macam, tapi kita juga memikirkan untuk paket-paket yang kelasnya kayak mahasiswa, kemudian ya pelajar ya, kalau bisa dibilang gitu. Memang tidak all you can eat, berbeda. Tapi mungkin kalau untuk pelajar itu kan lebih seperti kayak reuni gitu ya, gitu. Seperti itu kalau untuk promo-promo di Santika untuk tahun ini. Nah, untuk yang paket pelajar nih Pak, mungkin pemirsa di rumah ini penasaran pengen bikin reunian di sini atau buka bersama di sini juga, itu rate mulai dari berapa, Pak? Kita mulai dari 75.000, Mbak. 75.000. Untuk paket pelajarnya memang untuk harganya kita di 65.000 untuk paket pelajar. Kemudian untuk all you can eat atau prasmanan dengan harga 375.000 itu buy 3 get 4. Buy 3 get 4. Iya. Luar biasa nih. Jadi kalau bisa dibilang kalau pemirsa nanti yang datang ke Santika dengan 4 orang ya kalau bisa, jadi sudah di-free-kan satu orang. Gitu. Kemudian untuk private room kita di harga 125.000 untuk per orangnya. Tapi kalau untuk private room itu maksimal untuk 4 orang. 4 orang dalam itu satu durasi ruangan. Berapa jam atau menit? Kalau untuk durasinya memang kita tidak tetapkan. Dalam arti maksudnya kalau all you can eat memang mungkin kalau buka puasa itu memang yang tidak terlalu lama ya. Paling maksimal sampai jam 8. Paling durasinya paling sekitar sampai segitu. Jadi kita tidak yang menetapkan bahwa mereka harus datang dengan buru-buru seperti itu tidak, tapi paling enggak dengan mereka datang ke sini kita bisa memberikan kenyamanan buat mereka semua. Oke, nah itu paket promonya. Terus untuk kita tahu sendiri ini lagi ada di masa pandemi ya Pak, walaupun tidak seketat tahun kemarin. Betul. Tapi masih ada nih pandemi. Nah ini bagaimana Hotel Santika menanggapi hal ini Pak? Iya, jadi kalau untuk proses di kami itu sangat ketat sekali. Kami jalankan karena itu dimana yang kita bisa jual juga nilai lebih dari kami. Jadi untuk buffet, untuk termasuk yang buffet pun kita dilayani
dalam arti kita ambilkan makanannya. Bukan bermaksud apa-apa, tapi paling enggak menjaga supaya tidak terlalu banyak kontak. Iya. Dengan seperti berkerumun juga. Betul. Dengan seperti itu paling tidak tamu, baik karyawan semua merasa aman, nyaman. Jadi semuanya kalau bisa dibilang aman lah kalau di Santika seperti itu. Protokol kesehatan ketat dan aman terjamin juga. Iya. Baik Pak Dwi, saya boleh diajak keliling untuk lihat menu-menunya kira-kira boleh. Ada apa aja Pak? Boleh, boleh. Jadi kalau untuk menunya, sepintas menunya, kalau bisa dibilang untuk prasmanannya itu banyak sekali Mbak. Nanti Mbak Ilma bisa keliling, kita keliling, kita jelaskan untuk menu-menunya apa saja yang ada di restoran. Bisa langsung saja Pak? Bisa, ayo silakan. Santika Pekalongan ini. Boleh ditunjukkan Pak di sebelah sini? Kita mulai dari sini ya Mbak Ilma ya. Jadi kita punya live cooking di sini. Teppanyaki. Ini teppanyaki. Setiap harinya berganti-ganti. Berganti menu ya? Berganti menu. Untuk hari ini khusus teppanyaki. Iya, menunya itu kayak mie goreng, ada nasi goreng dan segala macam ya. Tapi apa ininya teppanyaki. Lebih khususnya adalah teppanyaki, tapi untuk itemnya biasanya berganti-ganti. Itu yang kita rotasi terus. Tapi pasti setiap hari pasti ada live cooking. Iya, pasti setiap hari kita akan ada live cooking setiap hari. Kalau ini kayak untuk supnya ya. Supnya juga sama, berganti-ganti juga. Kadang kita cuanki, kadang kita ada laksa, kadang kita ada soto dan segala macam. Pokoknya yang berkuah-kuah, karena biasanya kan kalau kita sudah seharian berpuasa, pengennya yang segar-segar ya, yang berpuasa ya. Itu. Jadi makanya ada yang segar-segar. Kalau ini ya, kalau bisa dibilang teppanyaki itu nggak ada sih yang di Pekalongan di hotel lain. Berarti hanya ada di Hotel Santika Pekalongan ini. Pemirsa yang pengen nyobain teppanyaki harus datang ke Hotel Santika ya. Oke, kita lanjut ke. Yeah. Kalau untuk sini, kalau ini untuk main buffet-nya kita. Kemudian main buffet itu biasa ya, kalau untuk main course-nya udah ada nasi dengan lauk-lauknya. Yeah. Tuh kemudian di situ ada aneka kerupuk dan kemudian kayak ini untuk tradisionalnya juga ada. Jadi kayak lauk. Biasanya kalau kita ada lotek, gado-gado, pecel dan segala macam. Dan itu tergantung hari juga ya. Betul. Karena memang setiap harinya kita rotasi ya untuk untuk menunya itu sendiri gitu. Oke, kalau hari ini urap ya. Iya. Betul, sama klepon. Betul, itu tradisional. Nusantara benar. Kemudian aneka dessert yang di sana itu Mbak Ilma. Banyak sekali untuk aneka dessertnya. Okay. Macam-macam yang pasti mengenyangkan. Yang pasti mengenyangkan. Sampai kadang kita bingung ya mau pilih yang mana. Saking banyaknya pilihannya loh pemirsa. Di sini pilihannya banyak banget. Betul. Mulai dari yang manis, asin, semuanya ada. Ya, ada. Bahkan yang segar-segar seperti buah ya Pak ya. Iya. Pokoknya juga ada aneka sambal, siapa yang suka pedas-pedas kita punya aneka sambal. Kemudian kita ada chicken kebab. Kalau chicken kebab ini kita setiap hari ada. Setiap hari ada? Setiap hari ada, tidak berganti. Tapi memang, kalau yang lainnya selain itu memang baru berganti-ganti. Berarti khusus chicken kebab setiap hari? Setiap hari kita memang ada. Sebelah sana apa nih Pak? Ini untuk aneka bubur. Aneka bubur. Betul, kemudian ada sos es juga. Buburan. Ini ada berapa macam nih Pak buburnya? Kayaknya banyak banget ya Pak ya. Kalau buburnya kita ada 3 macam. Kalau buburnya ada biasa bubur mutiara, kemudian bubur kacang hijau, bubur sumsum, kemudian kalau ini kolak. Kolak. Ya, kolak pisang, kolang-kaling gitu ya. Biasanya dijadikan untuk takjil ya. Iya, betul, betul. Makan berat, betul. Kita makan-makan bubur dulu. Kemudian ada es juga. Esnya ada juga. Es juga. Esnya juga berganti. Juga nih, Pak, ya, seger-seger. Pastilah. Untuk menyegarkan
tenggorokan yang seharian sudah menahan dahaga. Baik Pak Dwi, kita beralih ke sebelah sana, ada apa aja nih Pak? Kalau di sana, oh ini ada stall juga sama. Kalau di sana supnya lebih ke seperti tradisional ya. Kalau yang ini ada mie bakso ya. Berkuah juga. Kalau ini untuk beverage-nya, kita selain ada teh kopi, kita ada jus. Ini ada mangga ya, jus mangga. Kemudian ada ice tea, sama air putih sih biasa. Oke, untuk di ujung sana terakhir ada gorengan. Betul, gorengan. Itu yang nggak bisa ketinggalan ya di saat puasa. Nah, itu Pak, kayak Ramadan itu kayak kosong tanpa gorengan. Betul. Tanpa rasanya, jadi wajib banget gorengan. Harus ada. Iya, betul. Ini di sini macamnya banyak banget loh Pak, saya lihat. Iya. Ini ada apa aja nih Pak? Kalau asin, gorengan yang asin, gorengan manis juga ada. Kita campur. Kayak tempe, tahu, bakwan itu mungkin sudah jadi tradisi ya. Iya. Kemudian kayak model tape-tape itu juga ada kita. Jadi tapenya itu yang kadang apa namanya di ini Mbak, diisi pakai entah itu selai strawberry, ada isinya coklat dan segala macam. Oh iya, kelihatan ya ini ya, merah coklat seperti itu. Oke, baik Pak Dwi, terima kasih banyak. Habisnya oh, iya. Saya jangan ketinggalan ada, kita punya stall di sana. Oke, kita ada spot ada, pemirsa, jadi nggak sabar ya, tapi nggak sabarnya kita ada spot khusus. Boleh kita kesana, boleh Pak Dwi. Silakan, ini jadi favorit juga karena jarang ada. Maksudnya jarang ada adalah ya tidak di setiap bukber yang ada bukber itu ada stall ini gitu ya. Kita bisa dibilang ini lanjutan dari yang tahun 2 tahun yang sebelumnya. Jadi kita sukses di tahun sebelumnya itu dengan adanya stall ini, dan ini jadi stall yang favorit juga. Ada aroma manis, telur, kemudian gulung, telur gulung dan ice cream. Makanan anak muda nih. Sampai anak kecil aja juga iya. Sudah maunya ke sini karena cuma karena ada stall ini. Oh iya. Berarti memang udah jadi hal yang paling menarik ya. Iya, Mbak Ilma, betul sekali. Sudah Pak Dwi. Baik. Saya mau icip-icip makanan yang ada di sini. Silakan. Sampai kenyang. Ya, terima kasih loh Pak Dwi. Sama-sama Mbak Ilma. Tunggu, apalagi kalau bukan segmen makan-makan. Nah ini di depan rumah ini udah banyak banget ada makanan, dari yang mulai makanan ringan, terus takjilnya, ada cake, dan ada minumannya juga. Nah, Ilma sebutin satu-satu deh ya. Di sini ini ada namanya es sarang burung. Ini isinya itu ada selasi, ada agar-agar, jelly, dan dipakein sirup. Nih, kita cobain langsung ya. Ini buat pemirsa yang seharian udah puasa, dehidrasi, tenggorokan kering ini cocok banget diminum karena benar-benar menyegarkan. Apalagi sensasi gigitan jelinya itu benar-benar di mulut tuh enak banget. Oke, selanjutnya kita cobain telur gulung. Ini makanan anak-anak kids ya. Ini mungkin Pak Bersa di rumah juga banyak yang pecinta telur gulung. Langsung cobain. Telur gulungnya ini porsinya agak gede ya. Kadang kan ada yang jual telur gulung porsinya yang kecil-kecil gitu ya. Kalau ini gede. Kalau disajikan pas lagi crunchy itu enak ya.
Jadi di luarnya kering, di dalamnya lembut. Kalau ini mungkin karena ngambilnya udah agak tadi banget, jadi nggak yang begitu crunchy, tapi masih enak. Selanjutnya kita akan cobain chicken kebab. Kalau biasanya kebab itu isinya beef ya, daging asap. Nah ini tuh pakai chicken. Pakai tangan aja deh biar gampang. Nah lihat di sini ada isinya biasa lah kebab ya, ada sayur, ada saus, dan juga ada chickennya. Tortilla atau kulit kebabnya ini nggak terlalu kering, jadi masih lembut. Tadi juga udah dibilang sama Pak Dwi juga kan ya, kalau memang chicken kebab ini emang salah satu menu yang selalu ada setiap hari. Sedangkan menu-menu yang lain ini selalu berganti. Jadi ini menu khusus nih pemirsa. Oke, selanjutnya kita makan apa lagi ya? Oh, kita langsung ke main course aja ya. Ini agak ribet pemirsa karena menunya banyak banget nih ya. Nah, ini dia main course-nya. Untuk main course, gue tadi ngambil nasi biasa, terus ada tumis tauge, ada telur pindang, ada ayam rica-rica, terus sambalnya biasa, sambal mata dan sambal merah biasa. Oke, kita cobain dulu ayamnya, apakah ayamnya akan lembut atau dia alot. Nah, lembut sih, gampang banget diambil gini. Karena yang rica-rica ya, ini termasuk pedes sih. Pedesnya benar-benar berasa. Dan dagingnya juga masih lembut. Enak. Dan ini bumbunya benar-benar meresap sampai dalam. Sampai, padahal dagingnya agak tebal ya, tapi ini bumbunya benar-benar meresap ke dalam. Menyatu sama dagingnya yang lembut ini dan mantap pemirsa. Kita cobain telur pindang. Ini biasanya pemirsa di rumah ngiranya pindang itu kayak ikan ya. Nah ini tuh telur pindang pemirsa. Kira-kira seperti apa rasanya, kita cobain. Mantap. Nah, lanjut kita ke tumis tauge ikan teri. Jadi tumis tauge ini ada campuran ikan terinya. Oh, ikan asin, sorry. Ikan asin. Bukan ikan teri, pemirsa. Nah, ini ikan asin, ada potongan ikan asinnya. Di cap tauge ini. Kita langsung cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa pasti tahu kan aroma-aroma ikan asin itu sesedap apa. Nah ini benar-benar aroma ikan asinnya tuh menyatu sama semua taugenya. Benar-benar deh. Wah, sedap banget. Ini kita coba pakai nasi deh. Sampai melorotan kerudungnya. Dan pemirsa, ini benar-benar semua yang ada di sini ini Indonesian food, makanan-makanan Nusantara. Ini luar biasa, ini enak banget. Pemirsa, sampai kita lupa cobain sambal matahnya loh. Sambal matahnya. Padahal nih pemirsa ya, ada beberapa tempat yang memang menyajikan sambal matah. Tapi sambal matahnya itu nggak fresh. Jadi
agak layu gitu loh dari onionnya, terus cabenya gitu-gitu. Tapi di sini, nih, pemirsa bisa lihat sendiri, sambal matahnya itu benar-benar masih fresh. Mulai dari bawang merah sampai cabai, sampai irisan daun jeruknya, ini masih fresh semuanya. Udah, enak banget. Pedas ya, santul sepertinya ya. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya, apalagi nih pemirsa bingung ya, saking banyaknya. Oh ini aja deh, mie bakso. Jadi tadi ditawarin mbaknya, ibu mau mie bakso, gitu. Saya bilang mau. Jadi kita cobain langsung mie baksonya. Ini namanya mie bakso, isinya mie sama bakso ya pemirsa di sini. Kita bisa lihat ada sayuran juga di dalamnya. Nah, tadi saya juga udah minta sambalnya sedikit. Seger banget loh. Wow. Seruput, terseruput. Ini nikmat banget di mulut. Ya Allah, luar biasa. Tenggorokanku, kamu pasti bahagia aku mencicipi ini. Kita cobain baksonya pemirsa. Baksonya ini pakai bakso daging sapi pemirsa. Dan lembut, kenyal, tapi tekstur baksonya ini masih dapet. Udah seger banget ini pemirsa, pasti di rumah pada ngiler kan, liatin aku makan. Kameramen aku juga ngiler loh, sama kayak pemirsa di rumah, kasihan dia. Belum makan, aku dulu ada yang makan. Ya pemirsa, kalau aku habisin sekarang, kita gak nyampe buat cobain semuanya. Terus selanjutnya, Mama mau cobain mie goreng. Jadi di Hotel Santika ini, mie goreng ini disajikan atau dimasak dengan cara live cooking. Jadi pemirsa di rumah bisa nonton secara langsung proses memasak dari mie goreng ini. Kita cobain ya, pemirsa ya. Tadi sempat lihat sih, ini mie gorengnya ini isinya ada telur, ada sayuran, dan ada mie-nya. Dimasak langsung sama chef-nya. Enak banget, jadi bumbunya merata. Bumbunya benar-benar merata ke semua mie-nya. Merata dengan sangat sempurna. Kadang kalau bikin mie saking banyaknya gitu kan kayak ada yang rata, ada yang kena bumbu, ada yang enggak gitu kan. Dan itu merata benar-benar sempurna. Enak banget. Udah dulu, kita minum dulu. Nah, untuk minumnya ini tadi ada beberapa macam. Di antara ini ada iced tea dan juga ada jus mangga. Ambil es teh sama jus mangganya. Sungguh menyegarkan jiwa raga. Kita cobain cuangkinya pemirsa. Wow.
kelihatannya itu udah yang benar-benar seger. Oke, nah ini isinya ada tahu, ada cuangkinya, pakai kuah yang kelihatannya sangat menyegarkan. Kita cobain langsung ya pemirsa. Nah tadi sama seperti di baksonya, kita juga ambil sedikit sambal untuk menambah rasa spicy. Bismillah. Pemirsa ini seger banget. Wow. Apalagi ini disajikan dengan keadaan yang masih hangat. Benar-benar sangat nikmat untuk dicicipi pemirsa. Kita cobain cuangkinya ya. Segernya dapat, gurihnya dapat. Sempurna pemirsa, ini suka banget. Wow. Kita cobain tahu putihnya. Pergigitan sangat-sangat gampang diterima sama mulut aku. Ini enak banget pemirsa, sangat segar. Sudah, sepertinya kita bakal cobain gorengan-gorengan dan aneka cemilan-cemilannya. Kita mulai ke gorengan dulu ya. Nah gorengannya ini tadi dijelasin sama Pak Dwi ya, ini ada berbagai macam gorengan. Khususnya ini ada tape yang diisi sama rasa-rasaan. Ada yang pakai selai stroberi, ada yang pakai selai coklat. Kayaknya kali ini Oma dapet yang selai stroberi deh pemirsa. Kelihatan kan merah-merah kan? Oke pemirsa, kita langsung akan cobain tape gorengnya yang ada isinya. Wow. Wah selainya. Nih. Wow, kita langsung cobain dulu. Jadi mungkin ini bisa jadi inovasi baru buat pemirsa di rumah. Mungkin pemirsa di rumah belum pernah nyobain sebelumnya. Gimana sih rasanya tape isinya selai? Nah ini di sini ada, pemirsa wajib banget cobain di sini. Enak banget pemirsa. Untuk selanjutnya makanan ini siapa yang tidak mengenalnya? Hijau-hijau, bulat-bulat, terus ada parutan kelapa di luarnya, apalagi kalau bukan klepon. Oke pemirsa, karena sendoknya udah habis, kita pakai tangan nggak apa-apa ya. Yang penting tadi Om udah cuci tangan dengan bersih, jadi aman. Oke, kita cobain kleponnya. Wow, ini ada parutan kelapa ditambah pakai saus gulai Jawa, atau kalau di Jawa ini kita biasa nyebutnya dengan sebutan kincol. Ini pemirsa di rumah pasti tahu juga ya. Kita cobain langsung deh. Pas digigit itu saus gula Jawa yang ada di dalam klepon muncrat di dalam mulut. Andai kamera bisa masuk ke dalam jadi bisa lihat gimana proses muncratnya. Sayangnya nggak bisa pemirsa, maaf, jadi hanya aku yang bisa merasakan. Enak banget pemirsa. Terakhir nih pemirsa yang belum kita cobain, ini ada kurma,
ada roll cake juga. Kurma udah terlalu biasa ya, pemirsa juga udah pasti tahu gimana sih rasanya kurma, ya kayak gitulah ya kurma ya. Kita cobain roll cake-nya aja yang mungkin berbeda, setiap tempat pasti rasanya juga punya rasa yang beda-beda. Kita langsung cobain roll cake-nya. Kalau dilihat nih pemirsa, di atasnya ini toppingnya pakai selai coklat dan juga meses ya, apa sih sebutannya, meses ya. Oke, kita coba dulu. Wow, roll cake ini beneran lembut, selembut sikap puas. Oke pemirsa, itu dulu ya. Abis ini emang mau cobain ice cream. Pemirsa juga pasti pengen cobain kan gimana rasa ice cream di Hotel Santika. Ayo ikutin Ilma sekarang. Halo Mbak, mau nukerin kupon? Nah pemirsa, karena tadi kita udah nyobain berbagai menu yang ada di Hotel Santika ini, mulai dari takjilnya, terus main course, dan masih banyak menu-menu yang lain. Sekarang untuk penutupan kita akan cobain es krimnya. Iya, terima kasih ya Mbak ya. Oke, itu dia menu Ramadan di episode kali ini. Saksikan terus menu Ramadan hanya di Batik TV yang tentunya akan memberikan berbagai referensi menu-menu untuk berbuka puasa. Bye-bye.